Selamat datang di channel YouTube Asror Santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya pertama kali ngevlog. Saya hari ini mau pergi berangkat kerja, guys. Dan di belakang saya ini merupakan apartemen. Ya, bukan apartemen sih ya. Tempat tinggal kita selama kerja di sini. Jadi tempat saya bekerja, guys, itu tidak jauh. Sekitar jarak beberapa meter saya dari tempat saya. Dan di belakang saya itu merupakan gunung atau Jabal Uhud. Ya. Di belakang saya itu. Jadi Jabal Uhud dari tempat saya enggak terlalu jauh, guys. Ini masjid, guys. Ini masjid baru saja didirikan, guys. Tidak lama masjid ini. Cuma sekarang karena COVID-19 ini, masjid ini tidak berfungsi. Cuma azan-azan saja, guys. Tempat saya bekerja itu di depannya ini ada Ar-Rasyid Mega Mall. Oke. Okay. Ar-Rasyid Mega Mall. Dan inilah hotel atau coffee shop tempat saya bekerja dari luar, guys. Bisa Anda lihat, this is sixth floor. This is my coffee shop's name, specialty coffee Portiborix. Okay, guys. Bisa kita lihat ini dari luar, guys. Nih, dekat jalan ya. Yang mungkin di Madinah bisa mampir ke sini, nanti saya buatin kopi ya. Jadi guys, kita harus bawah dulu sebelum kita memulai pekerjaan kita. Yang harus kita lakukan ke bawah yaitu kita sidik mata atau sign, supaya nanti di akhir bulan kedatangan kita dan kepulangan kita itu diketahui. Apakah kita telat atau tidak? Ini basement hotelnya, dan di sini merupakan tempat sign-nya, guys. You can see, I want to sign. Syukron, sit syukron, afwan. Kemudian, guys, kita naik ke lobby hotel. Kita dari lift. Karena corona kita nggak berani pakai tangan, kita pakai ini saja ya. We want to go to lobby. See this G general. We want to go to lobby, guys. Want to go to lobby. Ini resepsinya, ini tempat orang duduk. Nah, dan di sini lah tempat saya setiap hari. This is my place every day, every night when I stay work here. This is my place. Okay, guys, pertama kali yang saya lakukan ketika saya nyampe di tempat kerja saya yaitu menggunakan ini. Afron, karena Afron ini sangat bermanfaat sekali. Karena kita kerja di kopi, kalau kita tidak menggunakan Afron seperti ini, nanti kopi-kopi, gas kopi atau susu itu bisa tumpah ke baju kita. Jadi Afron ini fungsinya untuk ini, menjaga kebersihan, menjaga kita supaya tidak kotor dari orang, guys. Selanjutnya, jangan lupa kita gunakan masker, karena masker ini di musim corona, ini harus kita pakai masker ini, sangat penting sekali, guys. Oke, selanjutnya
selanjutnya guys, karena saya pekerjaan saya menjadi seorang barista, jadi kopi yang kita sediakan di sini juga tidak sembarang kopi. Jadi saya harus mengecek di sini mesin grinder, saya harus mengecek mesinnya di sini apakah nyocok atau siap tidak kita gunakan. Itu namanya kita preparing. Kita lihat di sini, kita harus timbang dulu nih. Bin kita harus periksa, kita timbang dulu, kita scale dulu, timbang dulu, baru kita benarkan. Lihat guys, ya keinginan kita memang 18 gram. Jadi kalau 19 gram kita ukur dulu, kita setting dulu di blendernya, baru kita atur extraction-nya. Kita tes dulu mesinnya guys, belum kira-kira kita kerja ya malam hari. Ini adalah orderan baru saya yang datang guys. Saya langsung membuatnya. Jadi saya buat nih. Ini namanya Spanish, 3 Spanish orderan saya guys. Kita buat langsung 3 Spanishnya. Ini guys. Oke. I feel cozy again. Can you hold up? Don't need no coffee. Got no makeup. How do you look so fine? I'm so close up. Can I make you mine? Ini harganya 19 satu guys. Kalikan saja 19 kali 4000. Tukarannya berapa? Kalikan saja guys ya. 3. Selanjutnya Kita tutup sini karena ini orderannya takeaway, kita pakaiin tutup ya, kita pakaiin tutup. Oke guys, sekarang kita bunyi ini. Di sini ada darah jahara roh barista. Jadi di sini berapa suhu panas dari barista tadi saya tes, saya 36,4. Darah jahara roh waiter, di sini suhu tubuh waiternya berapa? 3,5. Di sini darah jahara roh tausil, drivernya berapa? Kam? Sita talatin arba. Arba 36,4 guys. Jadi ini sudah siap kita kasih. Jangan lupa kita kasih dia massage. Ini sedotannya guys, oke? Ya, ini guys, ini saatnya dikasih keluar guys. Oke. Jadi guys, terakhir yang saya lakukan yaitu close kasir, karena sudah seharian kita bekerja, kita menjual,
akhirnya kita akan mengclose-nya atau menutup kasirnya. Kita akan clock out di sini dan close till. Kita akan lihat berapa pendapatan kita hari ini, guys. Oke, kita lihat di sini. Oke, guys, kita sudah mengclose kasir. Jadi di sini total yang kita dapatkan penjualan hari ini segini, guys. 2789 real. Nah, selanjutnya kita akan tutup ATM-nya juga, guys. Ini kita tutup ATM-nya, guys. Dia akan keluar sendiri. Inilah pekerjaan kita di Saudi, guys. Setelah itu, kita melihat di sini berapa yang saya dapatkan cash. Saya harus hitung ulang, guys. Saya harus hitung ulang berapa pendapatan cash saya, dan ada harus yang saya tinggalkan di kasir ini sekitar 1000 real, guys. Dan pendapatan saya akan bawa ke reception. Ini ATM, pendapatan ATM kita, guys. Ini harus kita simpan. Simpan uangnya di sini untuk setoran penjualan hari ini. Oke. Dan kita akan simpan besok untuk yang terjadi keuangan akan menghitungnya lagi, guys. Guys, hari ini kerja hari ini, guys. Inilah cerita kita yang kita pergi kerja jam 6. Kita sekarang pulang jam 3 makan sahur. Ya, sekarang terakhir biasa. Seperti yang biasa, kita akan melakukan sidik mata, guys. Lihat nih. Afwan.